passion itu hal yang penting dalam memulai bisnis, tapi bukan yang utama menurut saya. Yang paling penting adalah bisa menggabungkan passion dengan kebutuhan. Untuk menumbuhkan passion itu kita harus benar-benar terjun di dalamnya. Jadi kayak misalnya dulu saya nggak ngerti bisnis sepatu, saya nggak ibaratnya bisa dibilang nggak passion lah dengan bisnis sepatu. Tapi karena saya larut di dalamnya, benar-benar ngikutin prosesnya dari awal sampai akhir, benar-benar berjuang banget di bisnis ini, terus saya bisa hidup dari bisnis ini juga. Akhirnya lama-lama passion itu jadi tumbuh. Supaya passionnya terus terjaga, kita harus terus action di passion itu gitu. Misalnya kita passionnya masak, tapi kita nggak pernah masak tiap hari, ya passion itu akan hilang. Hidupkan passionmu, raih passionmu.